mahasiswa bahasa Arab Uninus atau yang dikenal dengan HIMBA menggelar Arabic Uninus Festival 2017. Bertempat di kampus Uninus, AUF diselenggarakan selama 2 hari, yakni Senin 3 April 2017 hingga Selasa 4 April 2017. Arabic Uninus Festival ini terdiri dari 3 lomba di dalamnya. Ada lomba pidato bahasa Arab, kaligrafi, dan nasyid. Di dalamnya juga ada tablik akbar dan penampilan-penampilan kreasi seni. Perlombaan ini dilakukan sebandung raya dengan perlombaan pidato bahasa Arab, kaligrafi, dan juga nasyid. Sebanyak 50 peserta dari tingkat SMA, Madrasah Aliyah, dan pesantren turut berpartisipasi dalam acara ini. Dengan bertujuan mengangkat kembali minat anak bangsa terhadap bahasa Arab, AUF berhasil menarik simpatik bagi para penonton maupun pesertanya. Kebetulan kami itu waktu tahun kemarin kebetulan juara 3 dan sekarang ya mudah-mudahan juara 1. Harapannya sih pingin bersilaturahmi sama yang lainnya dan gimana ya, jadi ya jadi saling tahu, ngasih ilmu gimana, jadi tahu mana yang ini grup ini grup mana. Terus tidak hanya perlombaan, AUF juga menyelenggarakan tablik akbar yang diisi oleh Kyai Haji Ahmad Saiful Rizal. Lalu, di penghujung acara dimeriahkan oleh bintang tamu Najma Fariza sebagai penutup, dilanjutkan dengan hasil pembagian perlombaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Rinda Karmila, Pandu Muslim melaporkan untuk Jurnal Pos TV. Ada terima kasih, kemudian ada juga pembina dan piagam penghargaan dari panitia.